Chikenisasi anu ditaratas ku pamarentah Kota Bandung jadi salah saji program unggulan pamarentah Kota Bandung. Ketak masrahkeun anak hayam ka para siswa, ngarojong para siswa boga tanggung jawab serta ngalatih karakter emosional jeung jiwa wirausaha. Rencangna dina taun 2020 kiwari Pemkot Bandung bakal nyayagakeun anak hayam 20.000 pikeun dibagikeun ka para siswa di sekolah. Saprak dipedahkeunana 4 bulan katomperakeun program Chikenisasi Pamarentah Kota Bandung anu masrahkeun anak hayam pikeun diingu ku para siswa sekolah dasar jeung menengah di Erong geus hasil. Eta hal teh kabukti tina kagiatan Chicken Fair anu dilakonan di alun-alun Ujung Berung. DOC atawa anak hayam geus galede satu tas diingu ku para siswa. Eta hayam Kampung Jago teh ditembongkeun pikeun dilombakeun. Kalawan berat rata-ratana 1 kilo tepi ka 2 kilo, hayam panggedena tina 12 pinunjul nampa hadiah ti Wali Kota Bandung. Eta para siswa sekolah dasar teh nembrakeun yen samemehna ngarasa bangga ngurus hayam utamana nalika maraban, tapi satu tas di papatahan pamustunganana barisaeun ngarugurus hayam. Bapak, dari SD mana, Bapak? Ini ayamnya berapa lama ngurus ayam? 3 bulan. Terus senang dapat hadiah tadi. Susah nggak ngurus ayam? Apa susahnya? Pas makannya suka dipakai. Berapa lama ngurus ayam? 4 bulan. Susah nggak? Kasih makannya apa? Najan Reanu Mondah eta program Chikenisasi teh di Erong kahasil lianti ngawangun atikan karakter, rasa tanggung jawab sarta jiwa wirausaha para siswa oge bisa jauh tina arulin gawei. Alhamdulillah terlihat tadi saya melihat bahwa pertumbuhan ayam yang dikelola urus ya budaya anak SD ini, SD SMP ini ternyata pertumbuhan sangat baik sekali. Ada yang sampai di atas rata-rata dari 1 kilo ya, bahkan sampai 2 kilo tadi kelihatan ya, besar sekali ya. Saya berharap mudah-mudahan ya keberhasilan anak-anak kita ya mengelola mengurus anak ayam ini ya, mudah-mudahan harapan Mawadet ya, apa namanya tujuan ya dari aki bagi ini ya, mudah-mudahan ini berhasil saya kira ya, terutama tadi ya karena edukasi tujuannya adalah kita ingin mencetak anak yang berkarakter ya, tidak hanya secara cerdas ya, anak yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, sosial, secara emosional juga spiritual. Pemkot Bandung bakal masrahkeun deui anak hayam secara hahambalan ka 12 sekolah dasar jeung menengah dina taun 2020 kiwari Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kota Bandung bakal nyagakeun Day of Chick atawa DOC Reana 20.000. Yuana Kurniawan, Bandung TV.